Apakah Anda melihat ada alasan kuat dan mendesak bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi KUHP? Yang dilakukan itu bukan revisi KUHP, tetapi rekodifikasi. Fungsi hukum pidana itu adalah fungsi melindungi. Siapa yang dilindungi? Negara, masyarakat, dan individu. Apa yang dilindungi dari individu? Satu adalah mengenai tubuhnya, jiwanya, nyawanya. Kemudian yang kedua adalah propertinya. Dan yang ketiga adalah harkat dan martabat dia. Nah, di sisi lain, dalam konteks perlindungan terhadap negara, jangan lupa bahwa presiden itu adalah simbol negara. Ada delik penghinaan 310 sampai 310.